Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba ngaduin kedua HP ini Redmi Note 9 dengan Redmi Note 10 Untuk video kali ini kita bakal coba fokus ke gaming testnya guys ya Sesuai judul video kali ini Mungkin di next video kita bakal coba aduin baterai, speed test, kamera, dan lain-lain tapi di sini kita push untuk masalah performanya dulu. Mana yang lebih bagus untuk buat diajak ngegame dari kedua HP ini? Karena kalau misalkan kita lihat si Redmi Note 10 ini makin kayak jagoan ya HP baru ini bisa dibilang. Maka dari itu biar Redmi Note 9 nggak kalah untuk reputasinya kita aduin aja siapa yang lebih menang untuk masalah gaming test dari kedua HP ini. Daripada kelamaan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. sebelum lanjut videonya di sini kita mungkin ngebahas dulu untuk masalah spesifikasinya sedikit ya dari kedua HP ini. Redmi Note 9 menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2. Untuk baterainya sendiri Redmi Note 9 berkapasitas 5020 mAh. Berbeda dengan Redmi Note 10. Redmi Note 10 menggunakan SoC terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 678 dengan pabrikasi 11 nanometer didukung dengan GPU-nya yaitu Andreno 612 untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh ya guys ya. Nah untuk spesifikasinya kita ngejelasin cuman sedikit aja karena emang kita nggak pengen panjang lebar untuk ngejelasin spesifikasinya dari kedua HP ini karena mungkin teman-teman udah tahu juga ya spesifikasi mendetail dari kedua HP ini. Nah di sini kita main game pake WiFi terus juga brightness kita atur ke 75%, abis itu volume kita atur ke 75% juga dan juga kita aktifin fitur mode pesan ya guys ya. Terus juga untuk versi Android-nya si Redmi Note 9 di versi Android 10 dengan MIUI-nya 12.0.5 dan Redmi Note 10 di Android 11 dengan MIUI-nya 12.0.1 ya guys ya. Lalu di sini saya juga udah tes menggunakan aplikasi Antutu untuk ngecek skor dari kedua HP ini. Kita menggunakan Antutu versi 8.5. Untuk masalah skor di sini bisa beda karena versi Antutu juga berpengaruh ya guys ya. Nah, kalau misalkan kita lihat si Redmi Note 9 ini bisa dibilang kalah untuk masalah skornya. Si Redmi Note 9 kita mendapatkan skor di kisaran 205 ribuan dan Redmi Note 10 kita mendapatkan skor di kisaran 218 ribuan ya guys ya tapi kalau misalkan kita lihat SOC dari Snapdragon yang dimiliki dari Redmi Note 10 ini lebih mentingin ngepush ke CPU ya guys ya kalau misalkan kita lihat tapi untuk masalah skor GPU nya di sini relatif lebih kecil ketimbang Redmi Note 9 Redmi Note 9 untuk masalah skor GPU nya kalau misalkan kita lihat ini lebih besar daripada Redmi Note 10 hal hasil mungkin ya guys ya kalau masalah kualitas grafik mungkin lebih bagus si Redmi Note 9 tapi di sini kita uji aja buat main game ya guys ya di sini kita punya 4 game yang bakalan kita uji dari mulai game FF game yang kedua adalah game Mobile Legends seperti biasa game yang ketiga adalah game PUBG Mobile alias game paling sepi dan paling cacat di Playstore dan juga game terakhir yaitu game Genshin Impact keempat game ini kita bakal uji di video kali ini buat ngetes kedua HP ini nah sebelum main di sini saya juga udah cek untuk masalah suhunya dari kedua HP ini ya untuk suhunya kedua HP ini ini bisa dibilang relatif stabil yaitu di kisaran 36 derajat celcius untuk suhu baterainya... dan untuk suhu cpu nya di kisaran 38 derajat celcius ya guys ya artinya kedua hp ini untuk masalah suhunya masih bisa dibilang stabil. So sekarang langsung aja kita lanjut ke game yang pertama yaitu game paling berat dan nomor satu di playstore tapi gamenya bikin sakit mata yaitu adalah game FF. Nah untuk settingan grafiknya dari kedua hp ini kita setting rata kanan dengan filternya kita aktifin terang ya guys ya. Lalu untuk fps sendiri si Redmi Note 10 kita bisa mendapatkan fps di kisaran 42 sampai 50 fps dan kalau misalkan drop itu di kisaran 29 fps. Di sini seperti biasa Redmi Note 10 sering terjadi frame drop pas lagi berhadapan dengan musuh, terutama pas lagi war ya guys ya. Di sini sering banget terjadi frame drop pas main game FF untuk Redmi Note 10 ini. Lalu untuk baterainya si Redmi Note 10 pas main game FF selama 20 menit di sini cuman berkurang 7% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 55 derajat Celcius ya guys ya berbeda dengan Redmi Note 9 Redmi Note 9 FPS nya cenderung lebih stabil ya guys ya di sini untuk FPS nya buat main game Apex dengan settingan rata kanan kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 48 sampai 55 FPS dan di sini kalau misalkan drop bisa sampai 39 FPS yang menurut saya ini dropnya nggak terlalu parah ya, guys ya cuman kalau misalkan suhunya udah panas si Redmi Note 9 ini ya seperti biasa dropnya bisa terjadi guys ya karena emang kelemahan Redmi Note 9 tuh emang seperti itu kalau misalkan suhunya udah mulai panas akan terjadi frame drop di HP Redmi Note 9. Ya semua HP sih setahu saya emang seperti itu ya guys ya. Kalau misalkan udah mulai panas performanya bakalan diturunin ya guys ya. Nah untuk baterainya si Redmi Note 9 pas main game app selama 20 menit di sini berkurang 8%. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 56 derajat Celcius ya guys ya. Oh ya saya lupa ya guys ya buat main game app harusnya tadi saya pakai install biar mata saya nggak buram pas ngelihat pandangan ya guys ya pas main app ini jadi buram gini nih mata saya. Aduh, harusnya tadi pakai install dulu sebelum main, ya guys ya. Makanya nih saya ingetin buat temen-temen yang pengen main game. Eh, eh, jangan lupa pakai install biar mata kalian nggak buram seperti saya, guys. Lanjut ke game yang kedua yaitu game Mobile Legend. Nah untuk settingannya di sini kita setting high dengan mode AFR nya kita aktifin, ya guys ya. Kedua HP ini tembus hingga settingan ultra buat main game Mobile Legend. Yang menurut saya ini mungkin udah cukup banget, ya guys ya. HP ini buat main game Mobile Legend. Tapi di sini settingan high udah cukup banget, ya guys ya nggak ya, usah settingan ultra nanti takutnya cepet panas dan HP-nya bakalan jadi boros ya untuk FPS sendiri kedua HP ini buat main game Mobile Legend dengan settingan high terus juga mode AFR-nya kita aktifin kedua HP ini bisa mendapatkan FPS yang sangat stabil yaitu di kisaran 60 FPS di sini bener-bener stabil ya yang enggak ada terjadi frame drop sama sekali dari kedua HP ini yang menurut saya ini udah cukup oke okay banget buat main game segelas MOBA lalu untuk baterainya si Redmi Note 10 di sini berkurang 6% pas main game Mobile Legends selama 20 menit lalu untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius dan untuk suhu CPU nya di kisaran 45 derajat Celcius sama halnya dengan Redmi Note 9 untuk baterainya pas main game Mobile Legends selama 20 menit di sini cuma berkurang 6% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 41 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 45 derajat Celcius ya guys ya. Buat main game Mobile Legends kedua HP ini bisa melibas dengan cukup baik ya guys ya. Mungkin game-game mobile lainnya seperti AoV, LOL dan lain-lain bakalan dilibas dengan cukup baik untuk kedua HP ini. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game paling murik dan paling sepi di Play Store yaitu game PUBG Mobile. Nah, untuk settingan grafiknya kedua HP ini bisa tembus di settingan Smooth Ultra ya guys ya buat main game PUBG Mobile. Game paling murik dan paling sepi di Play Store. Ya untuk FPS sendiri si Redmi Note 10 buat main game PUBG Mobile kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 37 sampai 40 FPS. Yang menurut saya ini udah cukup stabil banget ya guys ya buat main game PUBG Mobile di Redmi Note 10 ini. Lalu untuk baterainya pas main game PUBG Mobile selama 20 menit di sini berkurang cuma 8% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 45 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 46 derajat Celcius ya guys ya. Sama halnya dengan Redmi Note 9. Redmi Note 9 kita bisa mendapatkan Dapatkan FPS di kisaran 38 sampai 40 FPS. Yang menurut saya kedua HP ini buat main game PUBG Mobile udah cukup stabil banget ya guys ya. Lalu untuk baterainya Redmi Note 9 pas main game PUBG Mobile selama 20 menit di sini berkurang cuma 7% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 46 derajat Celcius ya guys ya. Lalu untuk giroskopnya kedua HP ini buat main game PUBG Mobile di sini semut banget dan nggak ada terjadi delay sama sekali dari kedua HP ini. Yang menurut saya cukup recommended lah kedua HP ini buat main game PUBG Mobile. Lalu sebenarnya di sini saya udah coba juga buat main game Call of Duty Mobile ya guys ya. Nah, untuk settingan grafiknya si Redmi Note 10 ini bisa mendapatkan settingan di kualitas max ya guys ya. Dan Redmi Note 9 cuman mentok di settingan rendah dengan frame rate-nya high ya guys ya. Ya kita samain aja kedua HP ini buat settingan kualitas rendah dengan frame rate-nya high ya guys ya. Ya alhasil kedua HP ini bisa mendapatkan FPS yang cukup stabil yaitu di kisaran 60 FPS. Di sini bener-bener fix ya buat main di mode multiplayer dan di mode battle royale kedua HP ini FPS-nya bisa stabil di kisaran 40 FPS. Yang menurut saya buat main game CODM kedua HP ini juga bisa dibilang oke okay banget ya guys ya. Untuk game CODM di sini kita kasih gambaran aja guys ya. Kita nggak nge-review sampai mendetail dari baterainya sampai ke suhunya. Kita ngecek untuk masalah FPS-nya aja dari kedua HP ini buat main game CODM. Lanjut ke game terakhir yaitu game Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya dari kedua HP ini kita setting terendah ya guys ya karena kita nggak pengen ngambil resiko. Ya untuk FPS-nya sendiri si Redmi Note kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 19 sampai 25 FPS dan di sini sering terjadi frame drop ya guys ya yang menurut saya cukup mengganggu banget dan nggak playable buat main game Genshin Impact di Redmi Note 10 ini karena emang HP kelas entry level ya guys ya dan game Genshin Impact ini bisa dibilang game yang memakan grafik yang sangat tinggi sama halnya dengan game app tadi ya guys ya lalu untuk baterainya pas main game Genshin Impact selama 20 menit di sini berkurang 10% si Redmi Note 10 ini lalu untuk sub baterainya di kisaran 40 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 59 derajat Celcius. Berbeda dengan Redmi Note 9, ya untuk fps kita bisa mendapatkan di kisaran 23 sampai 28 fps. Dan di sini sebenarnya Redmi Note 9 lebih unggul ya buat main game Genshin Impact karena jarang terjadi frame drop. Walaupun memang ada sih frame drop yang terjadi di Redmi Note 9 ini, cuman nggak separah di Redmi Note 10. Berarti terbukti emang game Genshin Impact ini bisa dibilang game yang cukup memakan grafik yang sangat tinggi. Berarti GPU Mali G52 MC2 emang sangat mantep ya guys ya ketimbang Andreno 12. Lalu untuk baterainya pas main game Genshin Impact selama 20 menit di sini Redmi Note 9 berkurang 10% juga. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 49 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 59 derajat Celcius guys. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya untuk kesimpulannya siapa yang menang sih sebenarnya di sini saya nggak bisa nebak secara detail ya guys ya karena mungkin penilaian itu bisa jadi berbeda. Saya dan teman-teman mungkin bisa beda, ya, untuk masalah penilaiannya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari masalah skor Antutu, ya si Redmi Note 10 ini bolehlah jadi juaranya. Tapi untuk masalah IPS pas waktu bermain si Redmi Note 9 ini lebih stabil ya guys ya ketimbang Redmi Note 10 ini. Tapi di sini ada beberapa alasan kenapa Redmi Note 9 lebih stabil ketimbang Redmi Note 10 buat main game ya guys ya. Terutama untuk masalah layarnya. Kalau misalkan kita lihat emang untuk masalah layar IPS lebih stabil buat main game ketimbang layar Super AMOLED yang bisa dibilang tuh layar Super AMOLED lebih cocok buat dipakai keseharian ya guys ya karena layar Super AMOLED ini manjain mata banget pas buat nonton film bukan buat main game ya guys ya tapi kalau buat main game lebih cocok emang di layar IPS maka dari itu FPS Redmi Note 9 lebih stabil ketimbang Redmi Note 10 yang menggunakan layar Super AMOLED ya jadi untuk kesimpulannya kedua HP ini buat main game masih bisa dibilang recommended tapi kalau buat main game Genshin Impact si Redmi Note 10 ini saya nggak nyaranin ya guys ya karena di sini emang bener-bener ngelek parah yang bisa dibilang ini kurang playable buat main game Genshin impact di Redmi Note 10 guys. Tapi buat main game eh, tenang aja kok guys ya. Selagi mata kalian pakai Insto bakalan aman 100%. Mau layarnya itu 8K, mau layarnya itu 2K, kayak apa kayak pokoknya semuanya disebutin 4K, 8K. Hah, pokoknya semuanya. Yang penting selagi pakai Insto mata kalian bakalan aman buat main game. Eh. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang pengen join ke komunitas Telegram Sadapin Techno Community, bisa aja klik link yang ada di deskripsi ya guys ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di tekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada video ini. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day ada 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 kedua saudara hmm, yang sangat jawara tapi jawara apa yang jawara aduh saya jadi nyesel main game ff jadi burik mata saya uh.